Yo, what's up guys? Dear Andre is back. Alright, hari ni aku baru je create satu YouTube channel baru aku, iaitu Pierre Andre Vlog, di mana aku akan vlog tentang kehidupan harian aku. So kalau korang berminat nak tahu, jangan lupa subscribe guys. Alright, ciao. What's up guys, Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum and salam sejahtera aku ucapkan kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. Yes, hari tu aku dah cerita dekat korang pengalaman seram ketika kita orang shoot filem Al-Hijab kan. Kali ini aku nak ceritakan pula pengalaman seram ketika kita orang shooting filem nak tahu filem apa? Yes, kali ni aku nak share dengan korang pengalaman seram aku ketika syuting filem Jangan Pandang Belakang. Tak ada intro nak masuk ke? Trailer ke? Tak ada guys, aku takkan masukkan trailer. Okay, untuk kali ni aku tak buat macam Al-Hijab, aku masukkan trailer-trailer kan, macam klip-klip video. Untuk kali ni aku akan cerita korang solid, so tak ada masuk trailer atau klip video ke. Kalau aku masukkan pun mungkin gambar-gambar. Okay, yes, filem Jangan Pandang Belakang guys. Kalau filem Jangan Pandang Belakang ni, pada aku, pada satu ketika waktu dulu, ia memang adalah sebuah filem yang memang agak fenomena juga. Aku boleh katakan agak bangga juga dengan filem tu. Kerana apa? Kerana filem itu bukan saja ditonton oleh orang Melayu, tetapi orang Cina, orang India semua tengok. In fact, orang Sabah Sarawak pun semua tengok cerita. Tu yang aku rasa filem tu sangat sangat semangat satu Malaysia lah. Macam aku rasa banggalah filem tu. Mungkin waktu tu filem seram tak banyak. Jadi bila keluarnya filem Jangan Pandang Belakang, jadi semua orang macam, wow, filem Jangan Pandang Belakang, takut doh. Waktu tu lah. Tapi kalau sekarang ni, kalau keluar waktu sekarang ni, mungkin dia takkan hit sewaktu macam tu. So yes, korang memang tak pernah dengar cerita-cerita yang menyeramkan berlaku ketika syuting filem Jangan Pandang Belakang. So hari ni aku nak share dengan korang pengalaman seram dalam filem Jangan Pandang Belakang. Okay, aku tak nak cakap introduction yang panjang-panjang lebar. Kita pendekkan lah. So kita terus start dengan cerita pengalaman apa yang berlaku dalam filem Jangan Pandang Belakang. Okay guys, untuk filem Jangan Pandang Belakang ni, seperti yang korang tahu, ini adalah filem antara filem awal ketika penglibatan aku dalam penggambaran filem lah. So untuk korang yang dah tengok filem Jangan Pandang Belakang, mesti korang tahu kan jalan cerita dia macam mana, nama watak aku apa. So untuk dalam filem ni, aku memegang watak bernama Dharma, di mana tunang aku telah meninggal dunia dalam keadaan yang sangat misteri. So aku nak tahu apakah punca kematian tunang aku. So tunang aku waktu tu dilakonkan oleh Intan Lidiana. Dan sebenarnya guys, ada benda yang korang tak tahu tau apa yang berlaku dalam filem Jangan Pandang Belakang. Dalam 70% syuting, sewaktu proses penggambaran, 30% kita dah shoot dulu. So sorry, 70% lebih kurang dalam 40%, bukan 70%, 40% penggambaran dalam filem Jangan Pandang Belakang. Korang tak tahu sebenarnya kaki aku waktu dalam penggambaran tu, aku mengalami satu kecederaan yang agak serius. Di mana kalau korang ingat scene yang terakhir, bila aku dirasuk dan aku nak lompat keluar daripada rumah kan. Kalau korang tengok gambar ni, ini scene di mana aku dirasuk dan aku nak melompat keluar daripada rumah sebab nak lari lah. So makhluk tu di dalam badan aku, dia takut
apabila aduh ustaz nak cuba keluarkan benda tu dalam badan aku. So sini memerlukan aku lompat, dan aku aku lompat sendiri lah. Sini tak menggunakan stuntman. So bila aku melakukan adegan stunt ni, bila aku lompat saja, memang agak tinggi juga, hampir macam aku dalam kiraan meter aku tak berapa tahu, tapi kurang satu tingkat lah. Aku harus lompat ke bawah, dan di bawah tu diorang sediakan tilam semua apa. So kesilapannya berlaku adalah apabila mereka menyediakan tilam, guys. So bila aku lompat atas tilam, kaki aku dia macam terpelecut macam tu. Waktu aku lompat aja scene tu, aku boleh dengar kaki aku bunyi crack tau, kaki sebelah kanan aku. Oh, time tu aku dah rasa tak sedap lah, something wrong dengan kaki aku. Dan ternyata kaki sebelah kanan aku retak, di tapak kaki tu retak, dan memang aku tak boleh berjalan dengan betul. Memang nak bangun pun sakit, memang sakit gila, guys. Kalau korang tengok balik cerita tu, korang perasan tak waktu aku nak lari tu pun kaki aku dah macam terjengkut tu. Itu disebabkan kaki aku dah retak lah. So nak jadikan cerita, okay, sebabnya korang perlu faham tau, dalam sewaktu kita buat penggambaran filem, kita bukan ikut macam shoot scene 1 dulu, lepas tu kita shoot scene 2 dulu, and then kita shoot scene 3, tak ada. Dia, kita akan buat macam, okay, di mana penggambaran sekarang kita shoot di kawasan kampung dulu. So kita akan shoot semua kampung. Dalam kampung tu adalah scene nombor 4, scene 27, scene 43, scene 76. So kita habiskan scene kampung dulu, lepas tu baru kita shoot di KL. Okay, sewaktu menjadi kejadian aku kaki retak tu, guys, waktu tu kita shoot di kampung tau. So shooting di bahagian KL semua belum lagi. So ini menjadi masalah untuk aku. Pasal apa? Kalau aku pergi hospital, confirm kaki aku mesti akan disimen. Aku rasalah mesti akan disimen. Memang aku pergi check, memang dia kalau patah terus, itu kita tahu patah dan memang confirm disimen. Tapi sebab kaki aku masih retak, so aku decide untuk nak habiskan shooting. So aku pergi, inilah perubatan tradisional lah, aku pergi satu dekat Ipoh, dekat kampung aku, kat mana aku lupa, satu perubatan tradisional Cina, adalah dia ada guna daun pisang apa, dia punya herba-herba tu untuk buat kira macam kaki aku kuat sikit lah untuk aku nak habiskan shooting tu. Pasal kalau aku simen kaki aku, so masalah akan jadi waktu shooting tu, dia akan delay lebih lama kan. So aku terpaksa berkorban sikit. Sebab tu kalau kau perasan balik, ada scene-scene yang bila melibatkan aku berjalan, kau akan nampak aku jalan perlahan ataupun akan nampak sedikit terjengkut. Especially kalau korang tengok scene mana aku ada dekat pergi masjid, aku berjalan, ada satu white shop dekat aku, kat situ kau boleh, aku rasa kau mesti akan perasan. Ini pengalaman waktu shooting yang berlaku pada aku sewaktu jangan pada belakang. Okay, untuk cerita tu sebenarnya tak scary pun, cuma aku nak share dengan korang kejadian yang pernah timpa dekat akulah. Okay, jangan pandang belakang, guys. Kalau aku nak describe, compare dengan filem Al-Hijab, gangguan dalam jangan pandang belakang memang tak kurang hebat dia. Maksudnya boleh tahan lah. Kenapa aku cakap boleh tahan? Sebabnya banyak kejadian-kejadian aneh yang berlaku dekat kita orang semasa kita orang shoot tu, guys. So antara dia, guys, semasa kita orang mula-mula nak pergi Ricky. So aku antara orang yang terlibat nak pergi buat Ricky, nak cari set penggambaran yang sesuai. So kita orang decide untuk pergi, mula-mula aku pergi ke kampung mak aku tu, guys, iaitu di Malinawa. Tapi masalah Malinawa ni, kawasan tu tak sesuai nak aku nak shoot kat situ. Sebab dia memang betul-betul totally kampung lah. Memang yang tinggal kat kampung tu pun semua orang tua-tua, orang muda kebanyakan dah pindah keluar. Cuma masalah kampung tu agak, jalan dia agak kecil untuk aku nak bawa masuk lori-lori yang besar kan. So kita cari-cari-cari, and then kita decide untuk pergi ke Kuala Kangsar. So Kuala Kangsar ni memang aku rasa salah satu port yang terkenal dengan benda-benda yang macam mistik ni. So kita orang pergi ke satu kampung, nama kampung tu Kampung Sayung. So dalam proses perjalanan tu, aku dah nampak satu rumah ni, dan rumah tu lah yang kita shoot untuk rumah mak aku, yang rumah nenek tu kan. So aku dah nampak dia jauh, cakap, pergi, kita try rumah ni, kita pergi.
sampai kat rumah tu je pun guys, tak tahu kenapa naluri hati aku dah tertarik dengan rumah. Dia ni macam memanggil-manggil tu rumah ni. So kita pun pergilah, aku dengan production manager kita orang pun pergi panggil-panggil bagi Sam, tak ada orang, tak ada orang. Lepas tu ada orang datang. Rumah kampung kan kau tahu kan, dia biasanya hall dia dekat atas kan, kena naik tangga. Tapi kebiasaannya bagian dapur dia akan turun ke bawah. Lepas tu dia adalah bilik kat bawah tu lah, bagian dapur dia. So pergi-pergi jumpalah owner rumah tu. Dan kita pun cakap lah, kita orang datang nak tengok, kalau boleh nak minta kebenaran, nak syuting lah. Kalau kena ni yang gayanya, kalau aku minat dengan lokasi tu. Sebab memandangkan aku pun antara orang yang bertanggungjawab untuk, sebab skrip-skrip aku, aku lebih tahu apa yang terbaik untuk scene tu dan rumah macam mana yang aku nak. Pasal ini semua dalam imaginasi dan gambaran kepala aku kan. So aku dah cakap dengan PM aku, aku nak rumah ni, kita try tanya boleh tak. Mula-mula tuan rumah tu agak keberatan nak bagi. Lepas tu bila kita discuss, kita pun minta izin untuk nak masuk ambil gambar semua apa. Okay, dia pun benarkan. And then kita pun naik ke hall dia tau. Kan rumah kayu kan kat atas kan. Bila naik kat hall dia, aku dah agak, aku terasa sedikit aneh. Pasal di atas tu guys, dia berabuk. Dia seolah macam tak ada orang duduk dekat atas tu, tak ada orang berjalan dekat hall atas tu. Padahal rumah tu ada orang. Lepas tu, tapi aku tak nak tanya apa-apa lah. Kita mau ambil gambar semua. And then aku cakap dengan PM aku, cakap aku nak rumah ni. Rumah ni tak tahu, dia ada energi yang sesuai untuk scene tu. Dan dia seolah-olah macam ngam sangat lah. Aku tertarik gila lah dengan rumah tu. So kita pun cakap, kita akan bincang. Kalau jadi, kita akan call lah kalau kita nak guna rumah ni. So kita pun dah habis wiki, balik KL. So bila balik KL, kita pun tengok balik kita punya gambar-gambar dan video. Dan guess what? Korang tahu apa yang jadi guys? Ha, ada satu gambar tu guys, ni memang seram gila. Tak boleh romo pun memang. Aku ambil satu gambar nak tengok yang hall dekat atas tu. Aku ambil center lah, dia shot tu. Shot tu kosong, tak ada orang. Dan hanya yang ada hanyalah pintu. Dan depan pintu tu adalah hall yang berabuk aku cakap tadi tu. Itu je, dia tak ada perabuk apa pun. Tapi yang mengejutkan tu guys, bila kita tengok balik gambar tu, ada nenek tua yang melintas, kaki tak ada guys. Time tu semua orang kat office dah meremang gila. Dan yang lebih menakutkan tu guys, gambar nenek ni, dia side profile tu daripada tepi. Kau bayangkan tangan dia panjang sampai hampir nak ke lutut, kaki dia tak ada, dia macam terapung dan macam melintas tau. Kau bayangkan macam gambar yang blurry, yang kau boleh transparent nampak belakang, tapi kau tahu itu adalah manusia yang macam nenek, macam umur dia tua lah. Should be dalam 90 ke 100 tahun macam tu. Rambut pun rambut tua-tua, rambut nipis yang putih-putih macam tu kan. Dan kita orang semua dah macam wow, ini dah something yang betul-betul pure menakutkan ni. Pasal apa? Memang benda tu adalah sesuatu yang kita nak. Maksudnya kena lah dengan cerita tu. So aku pun bincang dengan David. Aku cakap bos, I nak rumah ni. Rumah ni memang aku rasa memang kena sangat dengan aura filem Jangan Pandang Belakang. Memang inilah dia. Mula-mula dia orang agak keberatan nak ni, disebabkan aku keep push, aku nak juga rumah tu. Akhirnya dia orang bersetuju. Dan memang itu pun satu marketing yang baik lah. In fact, David Teo pernah buat poster kejap tau guys, untuk gambar yang real tu. Dia letak gambar real tu dan poster Jangan Pandang Belakang. Dan poster tu sempat tersebar kejap sebelum kita orang tarik balik poster tu daripada waktu tu media sosial bukan ada sangat, mana ada IG semua benda. Tarik balik sebab apa? Ini nasihat daripada Feng Shui David lah, dia punya sifu cakap benda tu tak suka. So okay, berbalik-balik pada yang gambar aku cakap tu, gambar tu memang aku tak tahu gambar tu dia orang ada simpan lagi ke tak, tapi itulah gambar yang paling menyeramkan yang pernah aku tengok guys. So kita orang pun tak nak tanya banyak dengan owner rumah tu, kita orang pun set lah. Dan alhamdulillah owner rumah ni pun dia bekerjasama dengan baik, dia izinkan kita shoot dan kita pun shoot lah kat rumah tu. Okay, bila shoot kat rumah tu, kita semasa proses penggambaran filem Jangan Pandang Belakang ni guys,
kita orang ada seorang Ahmad Idham, dia ada seorang kira pakcik dia lah kot, kita panggil Tok Ba. Dia memang pakar dalam bidang-bidang paranormal ni lah, dan boleh katakan dia pakar dalam menangkap benda-benda macam ni. Dan masa kita pergi sana pun memang dia cakap benda tu memang ada di situ. Aku tak nak describe banyak pasal benda tu sebab aku takut ia bersangkut paut dengan keturunan dan semacam tu lah. Tapi yang apa aku nak cakap, benda mistik tu memang ada di dalam rumah tu. Dan banyak kejadian-kejadian yang aneh berlaku dalam rumah tu guys. Seperti ada antara kru kita orang masa masuk ke toilet tu, tengah nak membuang air kecil, dia lihat ada sesuatu dekat atas atap di dalam tu. Sebab dia macam tinggi juga, dia punya zinc tu, dia benda tu rambut panjang. Itu satu hal. Dan aku masih ingat lagi tau guys, ada satu scene waktu tu memerlukan hujan lebat. Hujan lebat, aku rasa opening scene tu yang memerlukan bomber semua apa. Okay, untuk shooting scene tu tak ada masalah, shooting pun habis semua dalam keadaan yang baik. Cuma masalah dia, bomber, lori bomber tu besar, dia dah halang pintu masuk yang utama ke rumah tu tau, maknanya jalan raya lah. So orang semua kena ikut jalan yang belakang, jauh sikit. So waktu tu pun dalam pagi ya, pagi, dalam pagi tak pagi lah, dalam pukul 4 lebih kot, awal 4 pagi macam tu lah. Kita orang dah habis scene, ada antara diorang dah balik ke hostel. Diorang ada penempatan untuk kita orang hati-hati ni semua. So aku pula balik dengan mak aku sebab aku bawa kereta. So waktu dalam dalam kereta tu aku dengan mak aku, memang kita bawa perlahan lah pasal waktu tu lewat pagi kan, dan terpaksa lalu di kawasan ada satu perkuburan tau guys. Okay, kubur tu dia kiri kanan tau, dan kau bayangkan jalan tu adalah jalan yang jalan kampung, dia jalan yang boleh muat sebiji kereta je. So memang gelap, dan kubur dia jenis kubur lama yang kiri kanan kubur, yang kalau daripada jalan tu kira macam satu meter lah tangan kau. Kalau kau duduk tepi jalan raya tu, tangan kau pun boleh pegang batu nisan yang ada kat situ. So memang dekat. So disebabkan lalu kawasan yang menyeramkan tu, aku pun of course rasa cuak kan. Mak aku kat sebelah, diam, kita tak sembang je, diam. Aku pun bawa lah nak lalu ke kawasan tu, bawa perlahan je. Dan suddenly, kau tahu apa yang aku nampak? Aku nampak kelibat seperti seekor biawak yang besar. Tapi ni bukan biawak, pasal aku tahu beza antara biawak dengan orang yang merangkak. So apa yang aku nampak adalah orang yang merangkak tapi ada ekor yang macam biawak panjang, laju. So aku nampak, cakap mami, aku tengok mak aku, mak aku tengok aku. Lepas tu aku terus cakap, ya nampak tak? Lepas tu mak aku dah cuak dah. Mak aku tengok aku, mak aku geling. Aku waktu tu aku tak tahu lagi dia nampak ke dia suruh aku diam. So aku tanya, dia nampak tak? Mak aku cakap, tak nampak pun. Time tu aku dah tak sedar, bulu rumah dah berlemang. Mak aku cakap diam. Lalu kita pun lalu lepas kubur, dan sewaktu masuk jalan besar, baru aku cakap mak aku, seriously you tak nampak apa-apa ke? Mak aku cakap, dia tak nampak apa pun, dekat jalan raya tadi ada semacam orang yang macam biawak tapi dia merangkak dan ekor dia panjang cross daripada kubur kanan ke kiri tu. Dan waktu tu aku memang nampak clear pasal aku yang bawa kereta. Mak aku cakap dia tak nampak apa pun. Dan time tu aku dah memang proses aku, apa yang aku nampak tu sesuatu yang menyeramkan lah. So pun balik, mak aku cakap okay, jangan cerita lagi. Balik kat tempat hotel kita, bukanlah hotel sangat, dia lebih kurang macam apa ni, nak kata chalet pun bukan chalet, dia macam hotel dua tingkat macam tu lah. Dan hotel kita orang pula buka tingkap menghadap kubur Kristian. Memang itu antara benda yang aku tak boleh lupa lah, apa yang image aku nampak tu. Itu sesuatu yang memang betul-betul menyeramkan guys, pasal aku memang nampak je lah. Sampai sekarang aku masih boleh ingat lagi image tu, seperti seekor biawak tapi dia bukan biawak, sebab aku tahu badan dia macam manusia, dia merangkak macam manusia tapi dia ekor yang panjang, laju.
itu memang pengalaman yang 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 seram. Okey. Balik-balik je, aku kena ingatkan balik sebab ada benda yang aku lupa, sebab aku kena tulis note. Itu benda yang pengalaman yang pelik yang berlaku di Kuala Kangsar. Sebenarnya banyak lagi, cuma ada 2-3 cerita yang aku tak berapa nak ingat dengan jelas, tapi berlaku bukan pada aku saja, pada budak-budak aku, pada diorang semua. Apa ini apa yang aku cerita kat korang, apa yang berlaku pada diri aku lah yang aku ingat, sebab jangan pandang belakang kan, filem yang dah agak lama, tahun 2007 kalau tak silap aku. So bila dah selesai shoot dekat Kuala Kangsar, kita orang pun buatlah scene yang last tu yang aku cakap sebelum kaki aku retak. So nak dijadikan cerita, di halaman rumah yang yang kita orang shoot, yang aku lompat tu, rupanya dia orang tak bagi tahu kita orang dekat tepi pokok tu, di pokok-pokok tu ada kubur lama. Jadi dia orang pula dah buat macam kemah kat situ, tempat macam nak dinner semua pun, jadi penuh kursi kat situ. Jadi itu satu benda yang agak menyeramkan lah. Pasal apa, dia orang pun tak tahu yang dia orang sebenarnya berdiri di atas tapak macam kawasan kubur yang lama-lama dulu-dulu tu, yang jenis batu nisan pun dah tercabut semua apa. Dan bila malam tu, bila aku terpaksa buat scene yang aku lompat tu dan kaki aku retak, dan itulah malam terakhir kita orang shoot di Kuala Kangsar. And then keesokan harinya kita break 2-3 hari pasal masalah kaki aku tu. Aku pergi try inilah perubatan tradisional, sebab dia cakap dekat Perak time tu ada satu macam sensei ni, dia sifu yang pakar perubatan Chinese ni. Dia balutlah kaki aku dengan daun pisang, dia masuk herba. Tak nafikan, alhamdulillah ada sedikit kaki aku okey sikit lah, alhamdulillah, lepas buat perubatan tu. Tapi yes, of course, semuanya datang pada Allah. Allah lah yang bagi kekuatan kat aku. Cuma kita perlu cari usaha untuk nak buat sesuatu yang terbaik kan. Takkan aku nak biar kaki aku dalam keadaan macam tu kan. So bila kaki aku dah bengkak tu, dah makin mengurang sikit, dalam 4 hari macam tu, sambung balik syuting di KL. So dekat KL tu lah yang kalau korang tengok scene aku duduk pergi rumah Rose, rumah tunang aku tu, cari penenang. Kalau kau perasan, acting aku agak terganggu pasal masalah kaki aku time ni. Okay, dan apa yang aku nak share dengan korang sebenarnya, yang paling menyeramkan adalah di saat-saat akhir pengamaran filem Jangan Pandang Belakang. So ada dua isu yang aku nak share dengan korang. Yang pertama, satu isu pasal tentang rasukan salah seorang kita punya tim produksi, yang memang aku rasa tu salah satu rasukan yang aku rasa menyeramkan lah. Dan yang kedua, isu pasal kematian stuntman kita orang, itu Abang Nazari Omar, Arham Nazari Omar. So ini benda yang sampai sekarang masih lagi bermain dalam fikiran aku, yang aku nak kongsi dengan korang. Okey, aku cerita pasal yang kes rasukan tu dulu. Okey, isu pasal kes rasukan ni guys, sewaktu yang tak, kalau tak silap, isu rasuk ni jadi sebelum kes kematian stuntman kita orang tu. Dua hari lagi nak habis kalau tak silap aku, ke beberapa jam sebelum nak shoot yang scene stuntman terjun tu, salah seorang kita punya tim produksi, I think budak wardrobe ke budak makeup, aku lupa, budak perempuan. Time tu kita kat bawah tengah sembang biasa, tak ada apa pun, dalam pukul 12 macam tu kan. Sembang, aku, ada siapa lagi, lepas tu dia yang budak yang kena rasuk ni. Sembang macam normal, tak ada apa, sembang. Waktu tu kita shoot dekat Duta Vista. Sekarang aku rasa Duta Vista pun dah tutup, dah tempat tu dah bukan terbengkalai, memang dah tak ada. Aku tengok memang dah macam haunted je tempat tu. Duta Vista ni dekat Jalan Duta sana tu. So dia macam service apartment yang kau boleh sewa untuk nak macam bilik hotel lah, macam tu lah. So time tu Duta Vista ni agak macam tempat yang best lah, macam untuk korang nak lepak-lepak. So kita orang decide kat situ untuk shooting rumah aku. So berbalik-balik pada yang budak yang nak kena rasuk tu, kita orang sembang macam biasa. Tiba-tiba dia macam tersentak je, lepas tu dia macam nervous tau.
Lepas tu dia lari. Dia lari je. Bila dia nak naik tangga, yang unit yang kita sewa ni, dia macam duplex tu guys. Dia apartment, duplex yang ada atas bawah. Dia panik, dia lari, dia naik tangga. Bila kat tangga tu, dia rebah ke apa, rasukan bermula kat situ. Ah, time tu dah, orang semua dah terkejut lah. Daripada tak ada apa-apa, tiba-tiba jadi isu. Pasal kena, budak ni kena rasuk. So dia punya rasukan tu guys, satu rasukannya aku tak boleh lupa sampai sekarang. Dia macam dirasuk harimau tu guys. Cara dia berjalan merangkak tu memang macam harimau. Memang time tu huru-hara lah. Dia orang pun bawa ke tingkat atas, yang unit duplex kan. So dekat atas tu lah dia orang cuba nak pulihkan balik lah daripada gangguan yang rasukan tu, sebab dia mengganggu kita punya proses penggambaran time tu. Kita tinggal berapa hari lagi nak habis. So kalau tak, nanti kena delay lagi kan. So waktu diorang nak selesaikan masalah rasukan ni, agak lama juga dekat atas. Sampai aku, time tu aku ada bag aku semua dekat bilik kat atas tau. Aku ingat aku nak naik kat atas, nak ambil bag aku semua apalah. So waktu aku pun naik pula, diorang masih pegang budak ni lagi. Budak ni tengah macam, ada yang tengah berkomunikasi budak dengan yang budak yang budak kena rasuk ni. Aku pun naik tangga nak pergi ke masuk ke bilik yang beg aku letak kat situ dengan baju-baju aku. Lepas tu ada seorang budak ni mulut celupa, aku pun tak tahu siapa tadi, cakap, "Ah, inilah dia penulis skrip yang cerita jangan pandang belakang." So kau tahu apa, budak yang kena rasuk tu, daripada dia tengah rasuk tu, dia boleh terus turn kat aku dengan mata terbeliak dia renung kat aku tu guys, dengan fizikal dia yang macam berdiri macam harimau tu. Dia tengok aku mata terbeliak pasal ni. Kawan pun jalan terhenti lah. Aku pun terhenti juga sebab aku tertengok dia. Waktu aku tertengok guys, jantung aku dudap-dudap. Ah sudah, benda ni nak try aku pula ke? Dalam aku takut tu, tak tahu tiba-tiba semangat Datuk Maharaja Lela tu datang dekat aku. Aku pula rasa macam, bukan marah, aku rasa macam, eh come on lah, aku ni manusia. Kita manusia khalifah kat muka bumi ni. Kalau dengan benda tu kita takut, apa guna kita jadi khalifah guys? Cetan, tiba-tiba semangat. Walaupun takut, tapi semangat tu macam lain macam. Aku pun tenung balik benda tu. Aku tengok besar-besar ni. Bukan macam nak gaduh lah, tapi aku pun macam lawan lah. Tengok ni. Tengok aku takut, tapi menggigil ni guys. Kau ingat aku takut? Tengok aku takut? Ikutkan memang takut, tapi aku lawan je. Sampai satu tahap, dia terus tak jadi, dia terus macam dia tak tengok aku dah. Oh, time tu aku dah lega. Aku dah lega. So macam okay, sebab kita tak nak, aku tak nak tunjuk kat benda tu yang aku takut. Kalau aku tunjuk yang aku lemah, nanti aku takut nanti aku ni jadi dia punya apa ni, dia punya lubuk. Dia nak attack kata. So aku pun tengok dia tak tengok aku terus masuk dalam bilik. Aku ambil beg aku, cepat aku turun bawah. So ini satu pengalaman yang agak pelik yang aku pernah lalui. Pasal apa? Aku semacam berinteraksi dengan benda tu guys. Dalam aku takut tu guys, tiba-tiba tak tahu, macam aku cakap tadi, semangat Datuk Maharaja Lela tu tiba-tiba datang masuk dalam badan aku. Aku rasa macam somehow tu yang aku pelik. Tak tahu macam mana tiba-tiba semangat tu ada kat situ. Mungkin sebab orang ramai lah. Aku rasa kalau aku dengan benda tu je, mungkin aku yang sebelah tu lah jadi harimau yang nombor dua kena rasuk. Mungkin aku tak tahu, Allah alam. Tapi alhamdulillah malam tu Allah pelihara aku, dan aku bersyukur sangat. Dan selepas berapa jam lepas tu, dia orang dapat pulihkan budak ni. Budak ni kita orang suruh dia rest. Aku pun tak ingat ada, kita suruh dia balik ke apa. Aku suruh dia rest lah. Kita pun shoot, dan dah settle shoot tu, and then kita nak buat scene yang di mana scene stuntman. So kalau korang ingat balik, di dalam Jangan Pandang Belakang ada satu scene aku dapat macam panggilan telefon ke apa. So bila aku toleh je, kelihatan ada makhluk tu tengah cuba nak menangkap aku, macam tu kan. So aku takut, aku berundur ke belakang sampai ke balkoni. Benda tu cuba nak terekam aku, dan aku terjatuh. So bila terjatuh ni lah kita guna stuntman Arayham, Abang Nazari Omar ni. So abang Nazari ni dia memang orang yang baik guys. Memang super, orang yang sangat baik, dan dia disenangi oleh semua orang dalam kru tu. Dia peramah, dia memang seronok lah. Dia pun, aku dengan dia rasa sangat
rapat tau. Somehow dia banyak kali dia cakap dengan aku, Al-Rayham ni dia cakap dengan aku, abang nak sangat PA tengok abang buat stand ni, pasal dia cakap dia buat ni memang untuk untuk aku, untuk watak Dharma ni. Yalah, of course aku menghargai semua budak-budak kru, pasal kita dah anggap budak kru ni pelakon, budak kru tak kisah siapa yang terlibat dalam produksi ni, macam family guys. Dan aku memang appreciate sangat apa yang diorang cuba buat untuk menjayakan filem Jangan Malu Lakan ni, termasuk Arham Abang Nazri Nazari. So dia memang nak sangat aku tengok scene tu, dan bila waktu nak buat scene tu, so diorang dah siap kotak dekat bawah tu, kotak yang macam biasanya orang akan lompat benda bangunan, dia akan standbykan macam safety box dekat bawah ni. Banyaklah kotak tu, memang banyak gila. Dia dah susun kotak ni semua. So scene yang aku dah habis. So sekarang last scene, kita nak buat scene dia. Dan time tu pun pukul 4 lebih. Dan yang lebih kebetulan, waktu tu adalah waktu bulan Cina, bulan hantu. Dan ada 14 hari bulan ke apa, lebih kurang macam tu. Dan waktu pun dah dekat nak pukul 4:44 pagi macam tu. Hati aku dah tak sedap lah. Aku rasa macam tak tahu kenapa, aku tak nak tengok lah. Aku rasa macam hati berat nak tengok. Selalunya aku ada kat set. Tah, macam mana tak, aku rasa macam tak apalah, untuk ni aku tak nak tengok. Aku pergi lepak dekat bahagian reception dekat. Time tu ada bahagian reception tu ada tempat sofa, and then ada satu bilik kau boleh main komputer, boleh main internet kat situ lah. Aku pun pergilah sebab aku tak nak tengok scene tadi tu. Somehow bila aku dah lepak situ macam dalam setengah jam tu, dekat 40 minit tu, aku pun macam lama sangat kot, so aku kan saja nak pergi gerak tengok kat set. So aku pun pergi kat set. So bila aku pergi kat set je, aku nak naik lift lah, nak pergi ke unit kita orang tu. Nak tunggu lift je, tiba-tiba lift tu buka je, lift tu buka je, aku tengok arwah Abang Nazari ni, dia orang tengah pegang dia, ada 3-4 orang dia pada lift tu. Sebab dia okey, dia korang kena faham tau, lift yang bahagian reception ni dia kena naik ke atas. Dia unit dia macam tu, dia macam ada bawah tanah, dia tak selevel tau. So untuk nak pergi ke main koridor tu, dia macam naik ke atas. So aku terkejut pasal apa, aku tengok time tu darah dah banyak guys. Oh, aku dah menggigil lah, aku dah lembik. Pasal aku tengok Abang Nazari, dia dah tak sedar diri, darah dah banyak kat kepala. Budak-budak kru ada 2-3 orang tengah angkut dia, semua tengah kelang kabut, cepat kereta. Dia pun ambil kereta. Aku time tu aku macam terkaku dekat tepi lift tu. Aku macam, Allah mak, apa yang dah jadi ni? Bila diorang bawa arwah pergi masuk kereta, diorang pun terus pergi ke hospital. Tapi benda Allah dah tentukan kan, arwah meninggal waktu dalam perjalanan. So waktu tu kita semua tak tahu lagi. Aku pun pergi ke set, dan time tu dah kecoh. Rupanya arwah ni dia miss landing. Dia ter overshoot daripada spot yang sepatutnya dia landing, tapi dia ter overshoot lebih. So aku tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Dan biasalah waktu tu David punya sifu ni dia ada calculate. Memang time yang kita buat waktu tu tak sesuai. Dan bila diorang calculate time tu, kena pula waktu kejadian tu pukul 4:44 pagi. So kalau Cina kan dia bukan tak percaya, dia tak suka angka 4. Ya, sunset mati kan, 4:44. So itu kepercayaan diorang lah. So waktu tu aku blur guys, aku totally blackout. Pasal apa? Aku rasa benda ni semua disebabkan salah aku. Kalau aku tak buat cerita ni, arwah takkan mati. Oh, time tu aku dah tak boleh fikir dengan waras. Aku macam blackout malam tu. Aku totally lost. Lost, aku balik rumah, aku jadi blur. Mak aku pun ni aku blur. And then aku tertidur. Masa aku bangun pagi tu, waktu dia nak kebumikan arwah, mak aku kejutkan aku. Pih, bangun. Aku bangun lah, blur. Cakap nak pergi ke bumi arwah ni, semayang jenazah semua. Aku bela, siapa meninggal? Mak cakap aku agak lama juga aku lost. Macam aku tak boleh nak record apa yang jadi. Bila aku dah dapat tangkap balik je, aku dah emosi, aku dah kacau lah.
Waktu kat rumah okey lagi. Bila aku pergi, bila kita orang pergi ke rumah arwah masa nak solat jenazah semua kan, masa nak kebumikan, time tu bila aku jumpa dengan isteri arwah tu, time tu aku menangis guys. Memang aku tak boleh kontrol aku punya emosi. Aku rasa sangat bersalah guys. Bersalah tu aku rasa pasal apa? Kalaulah aku tak buat cerita ni, mungkin arwah masih hidup sampai sekarang. Time tu aku betul-betul down gila. Dan waktu itulah baru aku faham dan baru aku mengerti bahawasanya guys, nyawa tidak, kalau compare dengan filem, tak berbaloi kau buat filem kalau melibatkan nyawa seseorang yang kau kenal. Memang tak berbaloi aku rasa. Sebab antara filem dengan nyawa orang yang kau kenal, of course kau akan pilih nyawa kawan kau guys. So benda ni aku rasa ni satu pengajaran yang sangat hebat, bukan saja untuk aku tapi untuk seluruh industri. Sebab tu kalau dekat Hollywood, safety come first. Apa pun yang berlaku, dia akan utamakan keselamatan. Dan ini aku harap dia menjadi pelajaran kepada industri kita. Dan sepatutnya semua orang kena ambil berat tentang keselamatan. Pasal aku tengok Malaysia masih kurang kesedaran tentang benda-benda ni, especially benda-benda yang melibatkan nyawa-nyawa kru kita guys. So ini yang meninggalkan kesan yang mendalam kepada aku sampai sekarang. Kalau dengar cerita Jangan Pandang Belakang, orang mungkin cakap wow cerita ni hebat, collect 7 juta filem yang menakutkan. Tapi bila aku dengar atau recall Jangan Pandang Belakangnya, aku terus recall nyawa arwah Abang Nazari ni. Sebab aku rasa tak berbaloi guys, tak berbaloi. So ini antara pengalaman yang aku rasa sedih pun ada. Of course lah sedih sebab lah pasal benda ni jadi kat depan mata kita orang kan. Dan pengalaman macam ni sesuatu yang aku rasa orang tak boleh ambil enteng, isu keselamatan budak-budak kru kita. So ini antara yang aku nak share dengan korang lah. Yang pengalaman yang satu yang kena rasuk, kedua isu pasal stuntman arwah Abang Nazari Omar ni. Dan yes, ada satu lagi, ini bonus aku nak share dengan korang. Actually kalau korang ingat, ada satu scene yang penampakan hantu tak ada muka dekat dalam lift. Ada tiga hantu kan, satu yang hantu laki perempuan dengan anak dia pakai macam jubah warna putih kan, tak ada muka. So yang watak laki tu sepupu aku. Okay, dia orang cerita waktu kita shoot scene tu dalam pukul 12 lebih ke pukul 1. So dia kena standby lift tu kat bawah tau. So dia orang cerita apa tau, kita punya Eddie, tak silap aku Eddie kita orang time tu Bob Ismail Hashim. Dia orang cakap kebetulan waktu lift tu turun bawah, ada pula satu perempuan ni nak masuk lift. Jadi bila lift tu terbuka je, perempuan tu pergi nak masuk je, dia terus menggigil. Aku rasa aku ingat budak perempuan ni mesti ingat dia nampak hantu guys. Pasal memang time tu pelakon kita tak ada muka, dia menggigil. Jadi budak Eddie kita orang terus cakap, Dik, jangan takut, dia berlakon. Betul ke? Perempuan tu dia cakap dia menggigil betul guys. Kesian pun ada pasal kalau yalah, tak dia, kalau kena kat aku pun bukan kata menggigil, aku takut terkencing kat situ guys. Pasal kau tengok orang yang tak ada muka, dia cakap oh ni berlakon kan, dia kesian tau, dia agak takut. So ini satu pengalaman yang lucu lah yang diorang ceritakan kat kita orang. Tapi ya guys, itulah sedikit sebanyak pengalaman yang berlaku kepada kita orang dalam filem Jangan Pandang Belakang. Yes, seperti yang korang tahu, Jangan Pandang Belakang collect 7 juta. Tapi pada aku 7 juta tu tak ada nilai kalau nak compare dengan kehilangan nyawa salah seorang kru kita, kru stuntman kita. Dan itu sesuatu yang sukar untuk aku lupakan lah guys. So selepas kejadian tu aku memang menitik berat sangat tentang isu-isu keselamatan. Sebenarnya ada lagi yang filem yang diorang kata setiap kali filem yang aku buat mesti akan ada ragut nyawa guys. Satu filem Jangan Belakang, yang kedua filem Jangan Tegur pun ragut satu nyawa juga. Kalau korang ingat lah, tak apa, itu nanti aku cerita next kalau ada, nanti ada masa. So untuk hari ni aku dah share dengan korang pengalaman seram yang berlaku pada kita orang untuk filem Jangan Pandang Belakang. Last aku dah share dengan korang filem Al Hijab. So hari ni Jangan Pandang Belakang, dan di antara dua filem ni ada satu lagi filem yang betul-betul menghantui aku guys. Dan filem yang aku shoot tu dia punya teror, dia punya, kalau Indonesia panggil teror, dia
memang benda tu nak attack aku gila-gila sampai aku rasa tak selamat, aku rasa nyawa aku terancam. So aku akan beritahu filem apa. Korang kena sabar, korang kena stay tune. Kalau kau minat nak tahulah, kalau kau minat kau cakap kat bawah, yes saya nak dengar Abang Pierre, ha, nanti aku akan ceritakan. So harap korang enjoy dengan cerita kita orang, cerita aku kali ni. Dan kalau boleh aku mohon, aku minta kepada korang semua agar kita sedekahkan Fatihah dekat Abraham, Abang Nazari Omar. Semoga roh dia dicucuri dengan rahmat, semoga dia ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, guys. Amin. So yes, sampai kat sini saja video aku kali ni, guys. Thank you so much pada korang yang dah tonton pada awal sampai habis. Aku tahu video aku panjang kan, ada orang cakap oh panjangnya video, tapi guys apalah salah, kita luangkan masa sikit aje kalau nak dengar cerita ni kan. Tapi mana yang korang dah tengok sampai yang aku cakap ni, maknanya korang memang terbaik, memang superb, memang korang ni aku sayang lah, guys. So yes, next aku akan cerita pasal filem yang aku cakap tadi tu. So sampai dekat malam ni, tidur jangan lupa baca doa. Dan ya, baca doa. Kita jumpa next video, okay. Jaga diri baik, stay safe, and good night, guys. Assalamualaikum kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome.